Menggambar. Ini adalah kegiatan yang disukai hampir semua orang, termasuk Momon. Mama aku pernah menangis bangga kepadaku karena melihat hasil gambarku ketika aku mengikuti kontes menggambar. Sebenarnya aku gak tahu sih itu tangisan bangga atau tangisan karena malu gambarku jelek. Mama, maafkan aku ya. Tapi tiba-tiba semalam ketika Momon lagi ngupil, aku mendapatkan keajaiban di tanganku. Kedua tanganku bersinar seperti Thanos. Dan semua benda yang aku gambar hidup dan muncul di kehidupan nyata. Momon kasih contoh ya. Ini, aku gak tahu gambar apa. Tun, kira-kira menurut kamu ini gambar apa ini, Tun? Gambar nenek-nenek. Nenek-nenek yang sedang minta uang, guys. Aduh, uangku udah habis nih. Cucuku gak kasih. Sedih banget aku, katanya. Kita gambarnya bagus ya, kasih nenek. Nenek, lihat rapi sekali gambarku. Langsung kita lihat. Apa? Itu tengah itu yang kosong itu gak digambarin, kasih. Ya, sudahlah. Ya, si kodok. Kenapa si kodok ini? Tadi kecil kok jadi gede dia? Iya, gak tahu aku, Tun. Ini, Ini ngapain? Apa ini? Hebat kali ya. Iya, di punch. Gitu sama si squid gitu. Keren kan? Keren. Kali ini ada si green, Tun. Ini kayaknya green ya, teman-teman. Menurut kalian ini green masa kan? Sih? Iya, coba ya. Mana tahu aku bisa men-spot itu si kayaknya green. Tongkat dikasih selendang, Mon. Tongkat kasih? Enggak. Mana ada tongkat dikasih selendang kayak gini? Guys, apakah ini tongkat si kasih selendang atau si green sih? Aku bingung nih. Bantu dong. Kita gambar yang bagus kasih si green kan. Bagus gambarku. Jari-jarinya hilang itu, weh. Ini tebal kali, enggak bisa, Tun. Oke, kita tengok. Lo. Apa kamu salah gambar atau gimana? Kenapa jadi jadi rainbow friend? Kok jadi blue rainbow ya, friend? Serius? Jadi blue warna red ya. Blue warna red ya. Tapi dia hebat tuh. Blom. Kali ini si blue, Tun. Tapi aku gak tahu kalau misalnya aku gambar si blue bisa muncul si green gak ya? Kira-kira coba, muncul coba apa Mon. Kamu gambarnya agak lewat banget deh. Coba deh. Apakah dia akan jangan sama ini. Coba ya, kita gambar asal-asalan, guys. Apa yang akan terjadi kalau kita gambar asal-asalan? Ya ampun, ternyata jadi ngaco ya, Monya. Mungkin karena gambar aku tadi agak jelek kan. Mama aku aja nangis lihat gambarku, apalagi. Tapi kuat, Tun. Gitu dia. Ya kan, guys? Tapi tadi green kayaknya kamu gambarnya dengan penuh konsentrasi sih, Mon. Gak apa-apa, okay. Kita coba sekali lagi. Ini apa ini? Enggak, coba di sini kamu gambarnya blue, coba. Oh, kita coba gambar blue ya. Kita jangan ikuti dia, kita gambar blue. Sap, kan blue ada tuh. Ada apa itu mahkotanya? Ya. Gambar tangannya, perutnya, kakinya sap. ini blue kan? Serius? Segitu? Oh begitu, ternyata. Kita sundul lihat. Pantas ya. Pantas apa? Mak kamu menangis ya? Iya sih, mak aku nangis lihat gambar aku. Anakku kok kayak gini sih? Gitu. Coba ini, wagi-waginya gambar yang benar. Oke, kali ini kita akan gambar yang benar, guys. Kita akan konsentrasi penuh. Ini kayaknya bukan wagi-wagi deh. Wagi-wagi lah, kalau bukan wagi-wagi siapa? Kisi-misi nih, lihat dulu kepalanya ada lep-lep kayak gitu kan, guys. Kisi-misi kan dia bentuknya kayak lep. Udah, konsentrasi dulu, jangan banyak ngemeng dulu. Ini banyak konsentrasi, kok tengok. Nah, kita sambil ngomong itu bisa konsentrasi, guys. Kalau udah pro player itu, ya kayak gitu. Udah lewat, sedikit lah, udahlah, slow. Ini kita gambar lagi tangannya. Kira-kira jadi apa, guys? Jadinya doggy atau jadinya bat atau burung? Nah, itu ya. Enggak, kali ini kisi misi. Betul kan, guys? Kalau tengok tuh. Oke. Emotional damage. Oreng. Tak bisa, aku akan mengajak kalian
bawah kolom komentar. Oreng kan? Oreng, kita gambar ya. Kok misalnya memang gak muncul oreng, berarti game ini yang salah, bukan Momon yang salah kan? Bukan, bukan. Kau alasan mau, jangan kau alasan. Iya, kau tengok dulu, kau tengok ya. Aku gambar pelan-pelan nih, sing. Ini kalau dalam bahasa Korea itu Michimanon ya. Tunggu. Loh, tadi kan udah ada. Salah gambar, oh, bentar. Cari dulu gambarnya ya, tadi. Ambil gambar itu. Bentar gambar. Salah. Baiklah teman-teman, ini Momon sudah menggambar dengan penuh dengan sangat konsentrasi dan seharusnya ini sudah sangat mirip dengan kakinya itu kepencet. Ini karena dia gambarnya ini tebel loh guys, makanya dia kayak gitu. Kita coba tes ya guys, coba. Yes, tapi gak masuk akal ya, itu gambar kepalanya yang begitu kenapa malah. Nah, kenapa bisa sih? Allah, kamu sini dasar cewek jombai. Rasakan pukulanku. Kamu tau gak sih, Mon? Itu artinya gambar kamu tidak dikenali sama mereka, Mon. Yaudah, kita gambar ini. Ini jelas-jelas dengan sangat teramat. Bosannya ini kan blue kan? Ini blue kan, Tun? Kita tes ya. Ini blue ini. Kita gambar kalau munculnya bukan blue. Berarti salahnya diatur. Dia kasih kesialan ke Momon. Hah? Sembarangan kamu ya. Kamu yang gambar, aku yang disalahkan. Oselotun. Wah, ini gambarku kali ini mantap-mantap jiwa wanya. Ini enggak lewat. Matanya mesti digambar juga mau matanya, Mon. Ah, bisa jadi ya. Kita coba ya. Kita gambar matanya sih gitu. Ini mata, ini X. Iya kan? Udah kan? Nah, kita udah ikuti semua jurus dari si Atun. Kalau misalnya memang ini salah, guys. Salahkan si Atun. Oke, siap-siap, guys. Siap! Duh, bener kan? Oh iya! Tapi kenapa gak warna biru, Atun? Ya, mungkin memang dia tidak mau kasih kamu warna biru, ya suka-suka dia. Astaga! Ubah! Dasar! Astaga ini! Si lembah! Kenapa gak ganteng dia, Tun? Jujur aja sih, Mon. Ini namanya pembulaian ya, pembulaian. Kamu itu gede sekali loh, dan kamu itu menghajar lebah kecil. Tengok dulu, pantat si lebah itu tajam kali, ditusuk-tusuk perutku. Ay, gitu. Lebih konyol lagi, dia kan punya sayap ya. Terus ya, kalau jatuh keluar, dia tinggal terbangan. Aish, udahlah. Betul juga sih. Bisa jadi ya, karena matanya ya. Oke, ini kita coba yang green, guys. Kita gambar matanya juga. Ini kata Atun itu sangat tepat dan sangat wanyo. Kita ikuti kata Atun. Sekali, Mon. Percayalah sama aku, karena aku itu memang udah dipercaya orang ganteng, Mon. Kayaknya salah sih. Kayaknya kita gak perlu gambar mata, kan? Jangan kok kayak gitu. Kim Jongkok yang ganteng, bukan kau. Ya kan, opaku? Oke, kita gambar. Oh iya, opaku itu vitamin mataku. Kita gambar ini tangannya, kita tangannya sini. Sap. Udah kita gambar. Oke, teman-teman, bagian luarnya kita udah selesai gambar. Terus kita disuruh gambar mata sama si Atun, kita gambar matanya si Green. Ah, udah Tun, ini matanya sudah kita gambar. Dan badannya itu sudah wanya-wanya magic. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Aku enggak tahu apa kesamaannya, Mon. Apa kesamaan? Sampai kalah dong. Serius? Tidak! Kali ini kita akan menggambar si Yellow Rainbow Friend, guys. Kali ini yellow. Kita... Gak boleh salah. Kau jangan ganggu konsentrasiku. Nah, di sini kita kalau salah sikit, dia spawnnya yang lain. Jadi kita harus sangat fokus. Menantang sekali game ini. Nah, di sini kita harus rapi guys tangannya. Kayak gini. Oke. Kau tengok enggak Leo garis kan tuh? Kau tengok kan? Oh, ya. Oke, kakinya udah bagus. Bagus. Dan harus di luar-luarnya guys. Aku akan berusaha guys.
Demi si yellow spawn. Oke, tangannya. Konsentrasi. Oke, satu, tengok. Oke. Hampali, hampali. Camci, Dragon tuh dia berevolusi. Bisa. Dia berevolusi. Dari ayam berubah jadi naga. Kenapa sih kayak gini, woi? Kasih dulu yang bentuk satu. Capek kali kan? Ini Profesor Ren itu. Ya, Profesor Redmon, tenang, Mon. Kudukung kau. Tenang kau, kudukung. Kau tenang sajalah. Kau harus mendukung. Pasti, Mon. Kudukung kau itu. Kau tebel loh, makanya kayak gini dia, Tun. Nah, di sini menurut teman-teman udah hampir 99% mengikuti garis kan. Cuma bagian bawah sini doang kan, guys, yang salah kan. Kalau misalnya ini masih salah, udahlah capek kali hidup. Ini udah lawan bos kita di sini, boy. Dep, gak usah gitu ya. Kasihan aku, nangis nih. Nangis jadi nih aku. Oh, zombie. Mon, kamu di prank ini, Mon. Kamu di prank sama gamenya, Mon. Iya, kamu di prank. Coba yang dinosaurus, gak mau lah. Ini apa ini tuh? 100% kamu di prank, Mon. Aku yakin 100%. Iya, aku di prank sama game ini. Gak jahat-jahat gamenya. Padahal kan aku pengen main gambar-gambar untuk membanggakan mama aku kan. Gak nangis lagi dia. Gitu loh ceritanya. Ini entah gambar apa ini. Ini menurut kamu apa, guys? Ini? Ini bisa jadi zombie nih. Enggak. Ini Venom. Kok kamu tahu Venom, Mon? Kok kamu tahu Venom, Mon? Kan gitu nih. Gitu kan. Ini Venom nih. Akhirnya mama berhasil. Venom melawan Thanos dan Venom yang menang ternyata. Oke, teman-teman, kali ini kita akan sponsi Momo. Mungkin muka aku akan muncul di sana. Muka aku lawan si monster di sana. Gitu. Mantap sekali, Mon. Iya, mantap jiwa maya-maya. Kita gambar dulu kuping-kupingnya. Ini kalau nggak muncul si Seppi, ini betulan nih game, nggak betul di prank mulu. Keluarnya si harimau. Enggak, ini Seppi nih. Mu, kita baca mantra dulu kepada si Seppi. Jangan Seppi sampai nih. Mu menjadi bark. Enggak, ini kita baca mantra tuh. Mu, wanya mu. Lawan si harimau. Berubah mon. Masalah. Harimau ternyata kalah dengan si Seppi, guys. Seppi. Mantaplah. Mantap jiwa. Mau berhasil, guys. Tepuk tangan, guys. Gak usah aku tepuk tangan. Gak usah. Dan kali ini kita akan mencoba untuk menggambar ini siapa ini tuh nih. Ini apa ya, guys? Guys, kalau menurut kalian ini siapa, coba tulis di bawah kolom komentar. Menurut aku siapa? Itu adalah ular kobra. Kobra. Oh iya? Ular kobra ada kayak gini kok. Coba ya, kita coba tes ya. Kita sponsi ular kobra. Seng! Harimau tuh. Kayaknya udahlah, Mon. Kamu itu harus udah pensi. Apakah aku harus pensi dalam menggambar gak? Itu adalah hobi aku, guys. Kenapa disuruh pensi? Tidak, Mama. Soalnya kamu pensi. Dan ini Tun, kayaknya si Mo Tun yang Mo Academy itu bentuknya kayak gini kan? Bisa jadi. Nah, ini kayaknya Mo Academy, guys. Kita coba tes ya, kita gambar. Atau ini Dogi. Oke, kita akan mensponsi Mo Academy. Kalian gak anak-anak sih, gak mungkin Mo Academy sih. Badak tuh. Udahlah, aku menyerah, Mon. Aku gak akan dukung kamu lagi, Mon, serius. Udah, aku menyerah. Aku juga nyerah terhadap diriku sendiri, guys. Ternyata diriku